Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Jumpa lagi dengan PD Design dan Multimedia. Oke, pada kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat graffiti di tembok menggunakan Jim. Tidak perlu lama-lama, cari tempat yang nyaman, pasang earphone-nya, dan langsung saja kita ke tutorialnya. Aku mempunyai dua gambar yang sudah aku siapkan, tembok dan sebuah graffiti. Pertama, copy paste graffiti-nya ke gambar tembok. Dan sesuaikan. Kalau sudah, ubah blending mode ke soft light. Selanjutnya, ini aku duplikat. Dan ubah menjadi overlay. Lanjut ke saturation dan kurangi ketebalan warnanya. Lanjut aku tambahin curve agar terlihat menyatu. Dan jadi mudah dan simpel. Oke, itu tadi tutorial cara membuat graffiti di tembok menggunakan Jim. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan aktifkan loncengnya agar kalian bisa tahu kalau aku upload video baru lagi. Salam belajar bareng PD Design dan Multimedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.